pemirsa. Ada muka aku. Oke pemirsa, kita akan berangkat ke Semarang. Tidak ada lampu, jadi pakai lampu handphone. Akhirnya kita sampai juga di Semarang. Ini jam 8:30 pagi. Jadi kemarin kita nyampe di Semarang jam 12 malam. Karena kita lewat Pantura, tolnya ditutup, jadi kita lewat Pantura. Sekarang kita mau sarapan. Kita lihat di belakang saya ada pangkalan beca. Pangkalan boker. Aduh, pangkalan boker. Ini yang nemuin aja nih. Pangkalan boker. Gimana coba? Ada semar, Jin. Ada apa? Semar. No. Oh. Makasih namain semar. Ada istana. Ini istananya Semarang nih, Jin. Princess-nya ini lagi bangun tidur. Kamu coklat lagi apa? Move on, apa stres? Aku lagi move on. Coklat obat stres. Kita lagi di pusat oleh-oleh Semarang. Ngapain, Bu? Dingin. Kamu kan frozen. Alah. Jamu kunir asam simbo. Simbonya gaul. Kastel yang tadi di toko souvenir. Yang ditunjuk sama Acin. Nih, versi gedenya. Lawang Sewu. Iya. Ini princessnya. Chan. Kamu berada di ujung tebing. Di Semarang. Oh, kolam renangnya ada di ujung. Lihatlah. Wow. Istimewa. Yang ini buat anak kecil, yang ini untuk orang gede. Lihatlah pemirsa, kolam renangnya istimewa. Gantian nyupir. Pesan naksi dulu di Semarang. Makasih, gak ada yang ketinggalan ya. Double cheese-nya plain kan ya? Iya, plain. Teh kotak, Neng. Neng, teh kotak ya? Plain, please. Simpang 5 kiri nanti. Oke, kita sekarang sudah melewati Salatiga menuju Malang. Situasi aman tentram, ada tidur-tiduran. Aku makan permen karet. Waktu jam 4 sore, situasi aman-aman aja. Kondisi belum ngantuk banget. Kita pergi hutan-hutan. Berseliweran ini. Aku batukin biar suara aku kembali. Oh iya. Kelihatan aja muka aku ini. Jadi tadi dekat dengan Solo. Tempatnya Sunan Kalijaga. Hotel ini 1 jam dekat dengan kuburannya Sunan Kalijaga. Kakek super duper buyut. Pahlawan. Pahlawan. Legend. Lidahnya tuh iya susah, udah coba tapi udah Kita diselingi lagu-lagu Jawa. Udah selamat jalan dari Salatiga. 300 km lagi. Apa? Sampai ke Surabaya. Bandungnya cuma 100 meter. 120 ya. Bandung 2 kali. Bandung setengahnya. Oke, kita sekarang sudah di Boyolali. Dalam 300 meter belok
kita sekarang sudah di Boyolali. Sekarang jam 5 sore. Lurus terus, kemudian belok kiri ke Pandanaran. Mana itu? Lurus sini. Salah. Gara-gara molen. Kita memutari. Ambil baca jalannya. Ini kan Semarang. Ini ada petunjuknya sono berarti. Iya. Solo dulu. Misalnya Solo. Jadi abis Solo kemana di? Ke Surabaya. Solo Surabaya itu wow. Oke pemirsa, sekarang kita berada di tol Ngawi karena Acin kebelet pup dan pipis, jadi istirahat sebentar juga nih. Ini suasananya pemirsa, tinggal 4 jam lagi menuju kota Malang. Waduh, cuapek nyepol. Oh, lihatlah pemirsa. Sementara aja masih ngetak-ngetik di sini. Kita nyalakan ya pemirsa. Tuh. Berantakan. Pecah semua. Oh, lihatan ya pemirsa. Tuh. Yesus. Hai. Oke, kita ini Acin udah selesai pipisnya. Sekarang Acin yang nyupir ke Surabaya. Silakan, Acin. Banyak gasnya. Ngawur. Pura-pura aja. Banyak gasnya, Cin. Jangan. Oke. Kita kemana, Bu? Ayo, maju, Cin. Maju beneran, ayo. Injek itunya. Nanti ada satpamnya dulu. Injek. Tolong. Hasil dari perjalanan. Banyak binatang mati. Lihatlah, banyak binatang mati. Nih, kita tabrak semua binatangnya. Nah, hasil perjalanan berjam-jam. Masuk semua. Hancur. Iya, buat koleksi aku. Ngawur, serangga. Lihat, Dik. Terbalik selama aku.